طمي هيا القايماما. كل بياتيك يوما طمي هيا القايماما. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الايمان ولا تكون من الهرمان. ya lal watan ya lal watan ya watan hubul watan min al iman wala takun min al hirman ala al watan indonesia bi poi mama kumayatika Yaman to Hayt poi mama pusaka hatiwahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halal Bisakah hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu binasa di bawah durimu Siapa datang mengancammu Kan binasa di bawah durimu Ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton Hubul waton minal iman Walatakun minal hirman Inhadu ahlal waton Ya lalwaton, ya Yalal watar Hubul watar Minal iman Walatakun Minal hirman Inhadu Alal watar Indonesia Biladi Anda Unwanu fakama Kullum Mayatika Yaumat Kami Mama, kulu Member agama Islam, tuduhkan iman kuatkan syiar, barakah Alhamdulillah, Amin. Allahumma Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. asrofil ala Pertama-tama dan utama, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat, kita masih berkumpul pada sore hari ini di mimbar agama Islam bersama saya Dina Rahman. Dan tak lupa salam serta selawat kita terus panjatkan kepada Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang berada di studio dan manapun berada, kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pemirsa mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada sore hari ini, Dina telah kedatangan Ustadz Irfanuddin Eski, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat selalu ya di tengah cuaca kupang yang sedang berangin ini. Iya betul, dingin. iya berangin dan dingin. Insya Allah kita sehat selalu. Amin. Ya pemirsa, selain Ustadz Irfanuddin, Dina juga telah dihadiri oleh Majelis Fatayat NU Kota Kupang Masya Allah Tabarakallah Assalamualaikum Bunda-Bunda Hari ini Masya Allah cantik-cantik Cantik-cantik semuanya Sehat-sehat ya semuanya Insya Allah Perjalanannya ke sini Insya Allah lancar ya tadi ya Amin Sudah semangat kita untuk mendengarkan dakwah dari Ustadz Irfanuddin ya Insya Allah Pemirsa Mimber Agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai tema kita pada hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, Qur'an surah Al-Anfal ayat 3739 dari Haja Sunaria dan juga Isra'atin Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليميز الله الحبيث من ويجعل الخبيث بَعْدَهُ على بعض با... بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن يغده يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى حتى <applause> لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير صدق الله العظيم Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Agar Allah memisahkan golongan yang buruk yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua hatinya sejuk dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh Ibu Haja Sunaria dan juga Isra'atin Ulfa. Pemirsa mimbar agama Islam, zaman yang sedang dijalani oleh umat beriman saat ini adalah zaman yang syarat akan fitnah. Lalu bagaimana kita semua dapat melewati badai dan arus fitnah agar pada nantinya kita bertemu dengan kebahagiaan. Pada sore hari ini Ustadz Irfanuddin akan akan mendakwa kita tentang fitnah akhir zaman dan bagaimana kita dapat menghindari fitnah akhir zaman itu. Silahkan Ustadz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله، بسم الله الحمد لله، الذي أمرنا بالإتحاد والإعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إياه نعبد وإياه نستعين. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Al-mab'unsu rahmatan lil'alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin nabiyyil ummiyin Wa ala alihi wa sahbihi al mujahidin wa tahirin amma bang Pemirsa TVRI Beserta ibu-ibu Dari Fatayat NU Masya Allah yang luar biasa semangat sekali kita berharap di pertemuan kali ini bisa membawa sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk memotivasi kita beribadah kepada Allah menjadi lebih baik dan lebih semangat. Amin. Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini sengaja, kenapa kita ini membahas tentang fitnah akhir zaman? ini sebetulnya sudah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa antum izal labisat fitnah? Apa jadinya kalau seandainya yang melekat di badan kita laksana pakaian yang kita pakai sehari-hari ini ternyata adalah fitnah kemudian ada seorang sahabat bertanya Mama ta'zalika ya Rasulullah kira-kira kapan itu akan terjadi ya Rasulullah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama Iza zahabat ulama Pada saat itu akan terjadi di mana ulama ini sudah tidak ada di muka bumi Dipanggil satu persatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ilmu yang disampaikan belum seluruhnya Sehingga terbawa beserta jasadnya ke alam kubur, ke alam barzah Jadi menggantung ilmunya Nah, ada satu lagi hadis yang disampaikan oleh Rasul di mana hadis ini berkaitan erat dengan yang tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ulama itu dipanggil seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan terjadi fitnah yang sangat besar. Fitnah ini, di mana akan terjadinya pada saat orang-orang yang memakai dan mengatasnamakan agama, kemudian orang-orang tersebut tampil di mimbar-mimbar berkhutbah, kemudian memberikan nasihat, kemudian memberikan wejangan, bahkan berani mengeluarkan fatwa. Ini yang akan jadi fitnah, sehingga orang-orang awam yang tidak tahu tentang keilmuan agama, ketika mendengarkan nasihat dan fatwa dari orang-orang tersebut yang mengatasnamakan agama, akhirnya apa yang terjadi, fatwa itu diikuti tetapi tidak berdasarkan pada kealiman, bukan berdasarkan pada ilmu yang dimiliki oleh para ulama-ulama terdahulu. Salah satu contoh begini. Sekarang tidak sedikit orang yang besar namanya, besar pondok pesantrennya, besar sekolahnya, banyak santrinya, ribuan jemaahnya, tetapi tidak disertai dengan, tidak diimbangi dengan keilmuan, dengan kealiman. Jadi apapun yang difatwakan, apapun yang disampaikan oleh orang tersebut, hanya dusta semata mengatasnamakan agama inilah yang disebut dengan yukadzibu biddin berbohong mengatasnamakan agama banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang diakui yang terkenal di dunia itu bukan besar atas nama Indonesianya saja bukan tetapi atas dasar kealimannya salah satu contoh ini waktu zaman di mana para ulama-ulama Indonesia menyampaikan keilmuannya. Salah satu contoh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengarang kitab Nashoihul Ibad. Kemudian menjadi rujukan dunia, bahkan di Al-Azhar itu menjadi rujukan-rujukan oleh para e, apa? Dosen-dosen di sana, sehingga apa, sehingga yang terkenalnya itu bukan Indonesia-nya, bukan jawabnya, bukan banten-nya, tetapi yang terkenalnya itu kealimannya. Tidak besar pesantrennya, tidak besar nama di kampungnya, tetapi luas ilmunya itu yang memberikan pengaruh besar terhadap seluruh umat manusia, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Ini yang menakutkan lagi yang disampaikan oleh ulama, oleh baginda Rasul. Laukan ulama bainan nasi bahaim. Kita bayangkan kalau seandainya manusia ini hidup di dunia sudah tidak ada yang membimbing seperti para ulama, maka apa yang terjadi? Kalbahaim. Manusia ini akan seperti hewan. Nauzubillah, Ini salah satu contoh fitnah akhir zaman bahkan sepeninggalnya baginda Rasulullah SAW Alaihi Wasallam para sahabat bahkan khulafaur Rasidin dimulai dari Abu Bakar As Siddiq kemudian Sayyidina Umar bin Khattab Osman bin Affan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mereka itu mohon maaf meninggalnya itu dibunuh bukan oleh orang kafir tetapi oleh orang Islam sendiri karena apa Cara memahami Islamnya itu tidak benar, apalagi di zaman saat ini. Kalaulah seandainya ulama-ulama itu sudah dipanggil oleh Allah, maka apa jadinya kita? Seorang soleh saja ketika berdoa, seorang alim saja, seorang yang punya keilmuan saja ketika berdoa, itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa permohonannya, "Ya Allah, bagaimana nasib kami?" Itu seorang yang alim seorang yang punya ilmu, seorang yang punya apa? Seorang yang punya pengetahuan tentang agama yang luas, yang luhur, apalagi kita. Seorang yang soleh saja berdoanya, "Ya Allah, bagaimana nasib kami? Apalagi kami?" Nah, ini yang jadi timbul pertanyaan. Kira-kira ulama itu yang seperti apa? Ulama itu mohon maaf Bukan yang besar pesantrennya, bukan yang apa ribuan santrinya, bukan banyak jemaahnya, tetapi ulama itu yang betul-betul yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pewaris para nabi yang dimana tujuan dakwah, tujuan syiar, tujuan ilmunya juga tidak terlepas daripada itu. Yang pertama Rasul itu in nama buaistu diutam makarimal akhlak contoh pertama yang dilihat daripada ulama yang paling benar itu adalah dilihat dari nilai akhlaknya, budi pekertinya yang luhur, adabnya, tata keramatnya, sopan santunnya. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul yang sejalan dengan apa yang disebut dengan al-ulama ambiya. Ulama itu pewaris para nabi. Maka akan timbul fitnah akhir zaman yang ditimbulkan atas nama ulama mohon maaf baru hijrah tiga bulan sudah berani dipanggil ustadz sudah berani dipanggil kiai sudah berani mengumpulkan jamaah kemudian mengajak bahkan mengharamkan yang ini dan itu berani mengkafirkan orang lain berani mengatakan bid'ah dan lain sebagainya ini yang bahaya akhirnya jadi fit fitnah inilah fitnah akhir zaman yang ditakutkan oleh rasulullah yang pertama yang pertama yang kedua yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam fitnah akhir zaman itu adalah waka surat Umar. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi wakil rakyat, ingin menjadi masuk dalam kepemerintahan. Lah, memangnya tidak boleh? Boleh bahkan harus bahkan harus tadi dinyanyikan hubbul waton minal iman itu slogan itu bukan hadis hubbul waton minal iman itu bukan hadis tetapi jargonnya asli ulama Indonesia yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari beliau pendiri Nahdlatul Ulama maka ini adalah bentuk bagaimana ulama-ulama Indonesia ini ternyata punya nama besar bahkan bukan hanya dikenal di Indonesia bahkan di dunia organisasi terbesar di dunia sekarang kan adalah Nahdlatul Ulama maka mohon maaf ini saya sampaikan bukan tidak boleh menjadi abdi negara menjadi wakil rakyat masuk dalam pemerintahan menjadi pemimpin harus tetapi yang ditakutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi fitnah itu adalah umana tukum sedikit dari golongan mereka yang mau menjalankan amanah, mau jadi abdi negara tapi dia lupa tujuan tujuan hidup di dunia adalah apa beribadah kepada Allah. Ingat Allah menciptakan jin dan manusia adalah menjadi abdinya Allah. Dia mau mencalonkan diri jadi abdi negara, tapi lupa dengan tujuan hidup menjadi abdinya. Allah ini yang ditakutkan, akhirnya jadi fitnah. Setiap orang yang mau mencalonkan diri, akhirnya yang niatnya baik punya visi misi, yang kuat, yang baik mau memajukan rakyat, karena memang ada segelintir oknum yang tidak menjalankan amanah. Orang akhirnya jadi berprasangka Bu, buruk. Inilah oknum yang ditakutkan, akhirnya jadi fitnah. Wah ini sudah tidak jelas ini. Mohon maaf, saya pernah sampaikan. Kalau seandainya orang miskin ngambil uang orang kaya, disebutnya apa? Pencuri, bahkan ada yang lebih sadis bahasanya. Rampok. Betul Bu? Rampok. Orang miskin, orang kecil, rakyat biasa, ngambil duitnya orang kaya disebut rampok sadis. Orang kaya ngambil orang mis, ngambil duitnya orang miskin, disebutnya apa? Bukan bisnis. Tuh. Kemudian, pejabat ngambil duit rakyat disebutnya? Ah, korupsi. Ada lagi, mohon maaf. Oknum-oknum yang tidak amanah ini mengatasnamakan negara, mengambil uang rakyat dengan dalih apa? Kebijakan. Oh, kebijakan ini bahaya ini. Jadi kebijakan pemerintah menaikkan ini dan itu, menaikkan tarif listrik padahal tidak tahu kondisi rakyatnya seperti apa. Maka mohon maaf ini saya sampaikan. Segelintir orang yang akan menjadi fitnah itu adalah yang ditakutkan oleh Rasulullah, wa umanatukum. Sedikit saja dari golongan mereka yang menjalankan amanah daripada yang telah dititipkan oleh rakyat untuk membangun negara tercinta ini. Boleh kita dukung, apalagi sebentar lagi pesta demokrasi ya. Bu ya, 2024 kita akan memilih para pemimpin. Mulai dari calon legislatif, kemudian calon kepala daerah, bahkan sampai kepala negara. Kita harus bu andil di dalamnya. Jangan sampai golput Ayo kita dukung siapapun calonnya selama itu bisa mampu kita anggap sebagai orang yang menjalankan amanah dukung mau sampai di mana jangan ngumpet pas waktu pemilihan itu jangan pura-pura nggak tahu bu ingat yang penting bu saya titip Ar-rasi wal murtasi finnar orang yang menyuap dan disuap itu dia adalah orang yang disebut dengan ahli neraka bahaya bu. Jadi pantas saja para pemimpin ini mungkin mereka dari sebagian orang mau mengambil duitnya masyarakat, duitnya rakyat karena rakyat duluan yang seperti itu. Jadi datang istilahnya berkampanye menawarkan diri. Lah, rakyat kok tanyanya, "Wani piro?" Nah, ini yang bahaya. Jangan dibiasakan. Karena apa? Ini akan menjadi fitnah juga bagi kita, bagi rakyat, bagi masyarakat. Sehingga, apa yang terjadi, mereka tidak mau amanah ketika mengemban jabatan itu, sehingga yang dirugikan bukan orang lain, rakyat itu sendiri. Itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, watu fukihat adin, banyak orang yang berbondong-bondong mengaji, mendirikan majelis taklim, dibesarkan membangun pesantren dibesarkan kemudian membangun madrasah sekolah dibesar-besarkan bahkan panti asuhan dibesar-besarkan tetapi ini akan jadi fitnah di akhir zaman loh kok bisa bisa karena apa mereka membangun pesantren mereka membangun sekolah mereka membangun yayasan panti asuhan panti jompo dan lain sebagainya niatnya li ghairillah. bukan karena Allah bangun masjid yang besar nih kalau bukan karena saya nah coba yayasan ini kalau bukan ini saya yang bikin gak ada apa-apanya itu saya yang punya santri banyak saya mengumpulkan jamaah kamu tidak kenal saya ini bahaya waktu fukihat adin ini bu yang harus kita takuti akan jadi fitnah akhir zaman banyak orang-orang mengumpulkan majelis taklim dikumpulkan. Kemudian ayo kita datangkan kiai ini, kiai itu, kemudian mengumpul di satu majelis, tetapi yang datang ke majelis itu niatnya bukan lillahi taala, bukan apa bertujuan mencari ridho Allah, tetapi bertujuan hanya untuk membesarkan namanya saja. Sehingga apa yang timbul fitnah. Apa yang terjadi masyarakatnya jadi sesuatu yang apa memiliki ilmu yang tidak bermanfaat karena tujuannya beda orang yang datang niatnya lillahi ta'ala mengaji orang yang dia, datangnya lihat lillahi, lillahi ta'ala ingin mencari Ridho Allah tetapi pada ujung-ujungnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ketika membawa atas nama agama justru dia membohongi agama ini yang fitnah terbesar. Jadi sebelum adanya fitnah akhir zaman itu, fitnah yang paling besar itu adalah fitnah Masihid Dajjal. Pada saat keluarnya Dajjal. Tetapi sebelum itu, setelah Rasulullah Alaihi Wasallam wafat, maka fitnah ini akan terjadi. Tiga fitnah ini yang menjadi rangkaian. Maka insya Allah nanti ada beberapa solusi untuk menghindari fitnah tersebut. Itu mungkin sebagai mukaddimah, mungkin Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Terima kasih. Iya, mungkin kita langsung saja kepada ibu-ibu menjelaskan taklim ya. Masya Allah hari ini konsentrasi sekali mendengarkan Ustadz Irfanuddin iya. ya. Pasti sampai, sudah. Sampai nggak ada yang senyum? Enggak ada yang senyum <laughs> karena konsentrasinya. Iya. Padahal sudah manis ya mereka. Iya betul. Ya pasti sudah ada yang ingin ditanyakan. Mungkin langsung saja kepada ibu. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah luar biasa Pak Ustadz yang ganteng sekali Dan tentunya soleh dan alim Apa yang beliau sampaikan tadi luar biasa Pas sekali dengan keadaan zaman saat ini Yang mau saya tanyakan Satu kalau orang-orang alim sudah dipanggil menghadap Allah, bagaimana cara kita untuk mencari guru yang dapat kita jadikan panutan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara membersihkan hati kita supaya bisa men menyaring fitnah-fitnah akhir zaman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin ditahan dulu. Siap. Kita jeda sebentar dulu, ya. Pemirsa, yeah. beragama Islam, sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, kita mengikuti jeda berikut ini. Islam, tuduhkan iman, kuatkan syiar, istiqomalah, barakallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Amin. Amin. Allahumma. amin. Pemirsa, telah kita dengarkan tadi Ustadz Irfan Udin soal fitnah akhir zaman. Lalu kita menjawab pertanyaan dari Bunda Isro, Bunda Ulfa ya. Tentang bagaimana kita mencari guru, ustadz, dan juga bagaimana cara kita membersihkan hati dari fitnah itu. Silahkan, ustadz. Terima kasih. Uh, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait mencari guru. Ulama, al-ulama, kowa mudunnya, kowa dunya itu artinya tiang pancang dunia. Itu ada empat sebab salah satunya adalah biail mil ulama dengan ilmunya para ulama. Ulama-ulama yang patut kita cari yang pertama adalah ulama yang tidak mudah menyebar fitnah. Yang seperti apa banyak sekali ulama-ulama sekarang yang memfatwakan sesuatu tanpa adanya dasar keilmuan. Ada juga yang menyampaikan yang punya dasar keilmuan, tetapi ilmunya tidak memiliki sanad kepada para ulama-ulama yang terdahulu. Ada ulama ini, kita cap sebagai ulama, kita lihat dulu bagaimana biografinya. Perjalanan beliau mendapat sanad ulama ini sampai di mana, karena apa? tidak mudah mendapatkan gelar ulama karena ada beberapa ilmu yang minimal harus dikuasai. Kalau misalkan contohnya seperti Ustadz Irfan yang ada sekarang ini, ini bukan ulama. Bau-baunya ulama saja mungkin belum, baru jadi masih bau-baunya santri. Ya lumayanlah daripada jadi ulama bau. <laughs> kan gitu. Saya lebih berharap kalau saya disebut ulama lebih baik saya mohon maaf. Lebih baik saya disebut anjingnya ulama daripada ulama, karena apa tanggung jawab ulama ini lebih berat. Ada beberapa tanggung jawab yang disampaikan para ulama ketika beliau memfatwakan hukum, tidak berdasarkan pada nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai syariat Islam, maka yang akan dipikul beban daripada tanggung jawabnya itu adalah bukan hanya di dunia tetapi sampai di akhirat. Ada ulama yang berani memfatwakan tentang mohon maaf seperti adanya dosa yang bisa dibayar dengan uang. Ada. Kemudian tidak puasa juga tidak apa-apa yang penting kamu bayar. Nah tidak sholat juga tidak apa-apa yang penting berapa wani piro kan begitu. Bahkan berani menyampaikan segala sesuatu yang tidak memiliki referensi seperti mereka mengemukakan tentang ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum tetapi tidak tahu asbabun nuzul ayat itu seperti apa. Kalau hadis yang disampaikan tidak tahu asbabul wurud hadis itu untuk apa, seperti apa. Ini yang bahaya. Jadi kadar keilmuan seorang ulama itu betul-betul harus teruji. Nah, di sini satu saja yang ingin saya sampaikan dalam pertanyaan ini, bagaimana mencari guru yang baik bukan hanya sebatas memberikan fatwa tanpa dasar agama. Lihat sanad keilmuan. Maka di dalam Nahdlatul Ulama sanad keilmuan itu sangatlah penting, bahkan nomor satu. Ini kiai ini dulu pernah mondok di mana? Ah. Kemudian Sampai enggak kalau misalkan kita ini belajar satu fan ilmu saja, misalkan ilmu tajwid, ilmu nahu, sorob, atau ilmu tafsir, sampai enggak dia mendapatkan ijazah selesai khotam. Nah, tahu dia ijazahnya sampai didapatkan dari gurunya, sampai gurunya menyerahkan kamu sudah khotam, kamu sudah selesai, bukan hanya baca tapi faham, maka ilmu ini aku ijazahkan. Nah, ilmu itu dari siapa gurunya 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 guru, guru dari seorang ustadz ini siapa ulama ulamanya ini siapa sampai memiliki sanad sampai kepada baginda rasulullah saw maka di dalam di dalam nahdlatul ulama itu tidak boleh apa mencat seseorang sebagai ustadz sebagai guru sebagai kiai sebagai ulama kalau tidak memiliki dasar keilmuan karena apa akan jadi fitnah Ketika seseorang disebut ulama, kemudian apapun yang dikatakan oleh orang tersebut diikuti oleh umatnya, diikuti oleh jemaahnya, maka jemaah yang mengikuti pembicaraan dari seorang ustadz tersebut itulah fitnah yang melekat di badannya. Saran saya, mencari guru yang baik, lihat sanad keilmuannya. Meskipun orang ini alim, meskipun orang ini pintar, tetapi tidak sanadnya ini tidak sampai kepada Rasulullah. Bahaya karena apa? Satu peringatan dari para ulama ala ilmu bila ustazin ustadi syaiton. Ilmu yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syekh setan. Kenapa berani? Para ulama mengatakan seperti itu karena pada dasarnya setiap orang boleh membaca, mampu membaca, bisa membaca. Entah apalagi sekarang, media sosial yang mudah ya, Facebook, terus kemudian Google. YouTube dan lain sebagainya. Media sosial seperti itu mudah untuk dilihat bagaimana. Boleh, boleh. Tetapi tetap harus memiliki sanad ilmu. Karena ilmu yang kita dapat hari ini akan dipertanggungjawabkan. Hei Ustadz Irfan, kamu berani menyampaikan hadis itu sampai di mana nih? Apa sanad keilmuannya? Kamu dapat dari mana? Saya dapat berguru dari Kiai Anu. Dari Kiai Anu ini, kemudian gurunya Kiai Anu siapa? Kiai Anu, Kiai anu, anu, sampai kepada Rasulullah maka jenjang atau disebut sanad itulah yang penting karena setiap ilmu itu yang memiliki sanad insya Allah akan terjaga sampai kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua cara membersihkan hati. Membersihkan hati ini yang agak rumit bu karena kalau kita berbicara masalah hati harus hati-hati bu. Karena di dalam hati itu bukan hanya tempat mutiara. Tempat semua ada di situ. Iri, dengki, hasad, takabur, ria, sombong, ada semua di situ. Bu, ya? Buruk, sangka, ada. Bu, ya? nah, jadi harus memilah dan memilih, membedakan itu. Maka ketika kita berbicara ingin membersihkan hati dari prasangka buruk. Ini mohon maaf. Kalau kita berbicara membersihkan hati ini, ada ilmunya tersendiri, di mana ilmu itu, kalau para ulama menggambarkan tentang cara membersihkan itu, selain dengan beristighfar dan zikrullah, adalah berbaik sangka terhadap orang lain. Karena apa? Kalau kita berbaik sangka dengan orang lain, maka penyakit hati itu akan mudah tersisihkan. Karena pada hakikatnya, ketika kita berprasangka buruk terhadap orang lain, justru akan menanamkan penyakit di dalam hati kita. Tetapi kalau seandainya kita berbicara, apa kemudian berprasangka baik terhadap orang lain, maka yang tumbuh itu adalah bukan hanya nilai-nilai pahala yang kita dapat, tetapi nilai-nilai kebahagiaan yang kita dapat. Insya Allah. Kalau seandainya kita sudah berprasangka baik, loh kok ini tetangga marah-marah? Oh mungkin anak saya yang salah, mohon dimaafkan. Atau mungkin orang ngomongin kita dan sebagainya. Mudah-mudahan jadi kafarat dunu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini sebagai orang yang senantiasa dinaungi dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita senantiasa berharap hidup di dunia ini berapa lama sih? Nah kan gitu dengan berprasangka buruk terhadap orang lain ini kita dapat apa ya kan begitu kita dapat apa apakah kita langsung jadi kaya enggak wah ini ada tetangga baru beli oto alah paling kredit gitu ngapain kok berprasangka buruk seperti itu kita juga nggak bakalan bantu bayar ya, kan begitu alah dia punya sepeda paling hasil ngutang nggak usah berprasangka justru kita bersyukur karena apa dengan adanya tetangga yang punya oto tetangga yang punya kendaraan siapa tahu nanti kita malam-malam sakit terus cari oto kemana kalau ada tetangga kan bisa minjem tolong dong nah gitu itu dasar daripada kita berprasangka baik supaya menghilangkan dasar kebencian dan hati yang kotor siap bu melaksanakannya siap Insya Allah. Insya Allah. Nah begitu salah satunya. Kita apalagi sekarang mohon maaf ya. Kita nih sekarang lagi rame ramenya digugat masalah nasab. Kita berprasangka baik sama orang lain jauh lebih baik daripada berprasangka buruk. Berprasangka baik terhadap seseorang selain mendapatkan pahala dari Allah akan menjauhkan kita dari fitnah. Nah, berprasangka buruk terhadap orang lain, wah ini bahaya. Orang lain nyiram tanaman, wah itu jangan-jangan air kuburan? Oh, ya bu ya. Akhirnya dipikirin itu tadi, oh, orang ini kenapa berburu di mana? Oh mohon maaf ini. Contoh, kalau orang berpasang buruk seperti itu, orang lewat nyapu dia, loh tumpen kok nyapu? Eh jangan-jangan ada, wah, begitu. Akhirnya apa? Penyakit nggak bisa tidur malam-malam. Kalau kita berprasangka baik, akhirnya apa? Akhirnya tidur kita nyenyak, nggak usah nggak apa Alhamdulillah ada yang nyapuin terus ada yang nyiramin. Alhamdulillah kan begitu. Selalu disertai dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah. Begitu bu ya. Salah satu eh, apa namanya untuk menghilangkan eh, penyakit hati kita adalah dengan berprasangka baik terhadap orang lain. Begitu bu. Ah, ya. Alhamdulillah. Ya Ustaz. mungkin ada ibu-ibu yang lain yang sudah menyiapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad, uh, saya mau tanya. Ini saya saatnya ini teman nih, yeah. tapi di belak, di depan kita tuh baik. Yeah. Nah, uh, maksudnya nggak nggak apa ya? Ayo, bagaimana lah baiknya gitu loh teman. Tapi kalau di belakang itu suka ngomongin yang jelek. Maksudnya gimana ya? Ada-ada saja omongannya itu. Padahal kita apa niatnya tuh baik, tapi teman itu yang gimana ya? Mungkin ada Irikah atau apakah itu cara menyikapinya bagaimana Pak Ustadz Ben hati itu tetap lapang, maksudnya nggak nggak terlalu apa ya, terlalu untuk kesana gitu, nggak terlalu seuzon sama itu gitu. makasih kasih Tad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sekalian kalian dijawab ya. Siap siap. Mungkin yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, ini kan Ustadz Ivan tadi bicara tentang fitnah dajjal. Iya. Nah fitnah dajjal tersebut itu kita cara menghindari fitnah dajjal itu bagaimana? Dan yang termasuk fitnah dajjal akhir zaman ini bagaimana Ustadz? Iya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Iya. Terima kasih. Uh, saya jawab yang pertama. Pertanyaan yang pertama mengenai uh, bagaimana cara kita menyikapi. Sebetulnya kalau di belakang kita nggak usah didengerin, maksudnya nggak kedengeran juga, ya kan? Lama-lama sampai. Huh, sampai. Maksudnya begini. Ada yang menyampaikan. Ada yang menyampaikan. Ya. Karena begini, perempuan ini kenapa banyak di neraka? Nah, Bukan pada saat isrami Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah Alaihi Wasallam itu melihat gambaran tentang penghuni neraka ini ternyata banyak perempuan ternyata banyak Insya Allah kalau di sini sini ibu ibu ini orang orang soleh semua ini yakin ahli surga Amin ya dengan catatan itu juga <laughs> dengan catatan tapi ya Insya Allah mudah mudahan jadi doa Amin Kenapa disebut lalu seorang sahabat bertanya ya Rasulullah kenapa kok bisa emangnya laki-laki sedikit bukan sedikit banyak juga tapi yang lebih banyak perempuan apa yang menyebabkan mereka masuk neraka yang pertama begini hunna ini yang pertama ya kata Rasulullah itu hunna yakfuruna asir mereka itu biasanya watak perempuan itu sulit untuk berterima kasih. Satu. Yang kedua, sulit untuk meminta maaf. Nah, dan sulit memaafkan. Nah, ini yang jadi penyakit ini. Nah, kalau seandainya kita bicara tentang masalah yang tadi. Yang pertama, ketika kita dibicarakan sama orang lain, kenapa kita tidak berterima kasih? Karena apa? Setiap orang yang menggibah kita, setiap orang yang menjelekkan kita, mereka akan menanggung dosa kita. Dosa kita akan berkurang. Harusnya terima kasih bukan ha bukan sakit hati makanya perempuan itu ketika ada yang ngomongin di belakang ini bukannya terima kasih malah ngomongin balik <laughs> seri yeah. dogel nah pastu, itu ya yeah. yang kedua setelah orang itu minta maaf dengan kesalahannya agak berat untuk memaafkan karena apa memaafkan di depan kadang diomongin juga di belakang iya <laughs> sih maaf sih maaf tapi kan ya ada tapinya juga ini yang bahaya maka mohon maaf di sini cara menyikapi hal seperti itu kita ibda bin nafsik introspeksi terhadap diri kita sendiri kenapa orang lain itu membicarakan kita bukan masalah dia yang membicarakan tetapi kita harus memperbaiki di diri ada apa dengan kita gak mungkin orang lain ngomongin memang betul kadang ada orang itu yang ketika berbuat baik niatnya berbuat baik baik, tetapi diterimanya itu bukan dengan sesuatu yang baik. Kadang kita berniat baik, tapi oh alah, karena dasar pra, apa, prasangka yang buruk itu tadi. <tuh> Insya Allah, kalau ibu-ibu sudah menanamkan prasangka baik, mudah memaafkan, dan mudah mengucapkan terima kasih. Apalagi sama suami loh bu. Harus banyak mengucap terima, ka. terima, terima kasih. Terima kasih. Kenapa harus banyak mengucap terima kasih? Ini dikasih uang, buat makan satu hari misalkan nih seratus ribu ngomel habis itu diambil uangnya uangnya diambil habis itu dijajanin masih ngomel juga ah ini yang bahaya pertama terima kasih dulu terima kasih suamiku meskipun cuma uang sepuluh ribu atau seratus ribu alhamdulillah Insya Allah ini cukup bukan cuma satu hari, satu tahun aja ini cukup. Belikan, enggak, dibelikan kalender. <laughs> dibelikan kalender, cukup satu tahun. Nah ini bu, biasa akan berterima kasih. Karena apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap sesama manusia berterima kasih terhadap sesama manusia maka dianggap tidak berterima kasih kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum wa la in Masyaallah ini luar biasa ibu-ibu nih. Jadi kan Allah itu akan menambah siapapun orangnya yang mampu bersyukur dalam arti simpelnya, arti mudahnya berterima kasih kepada Allah maka Allah akan menambah tetapi kalau dia tidak mau berterima kasih kepada Allah maka tunggulah azab kata Allah nah syarat berterima kasih kepada Allah berterima kasih dulu kepada sesama manu manusia ini seorang pengusaha beliau ini kalau misalkan saya misalkan saya minta sesuatu eh tolong bawakan kerupuk misalkan Nah, dibawaan kerupuk. Habis itu saya ambil kerupuknya, bawa kok cuma segini. Bukannya terima kasih, kira-kira yang ngasih, terus kita minta lagi, mau ngasih lagi enggak? Enggak. Yang ada cemberut mungkin. <laughs> Sudah dibawakan, bukannya terima kasih, ya kan? Malah ngomel. Itu. Jadi yang pertama, biasakan terima kasih. Terima kasih. Orang ngomongin kita di belakang, menggibah kita di belakang, ya biarkan saja. Justru kita berterima kasih karena dosa kita diambil sama mereka. Gitu, ini lanjut ke pertanyaan kedua mengenai fitnah akhir zaman tentang adanya Dajjal. Dajjal itu mudah-mudahan, Bu, kita nggak sampailah lah ke, ke zamannya Dajjal itu, karena begitu sampai ke zamannya Dajjal itu turun, fitnah akhir zaman yang namanya Dajjal itu la'natullah Alai itu kita belum tentu sanggup berhadapan secara langsung karena pengaruhnya sangat kuat makanya di dalam sholat, di akhir sholat itu ada doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal kita baru dapat fitnah begini saja kita sudah takut apalagi nanti kalau misalkan fitnah dajjal itu turun karena jelas dajjal itu diberikan kekuatan yang luar biasa seolah-olah dia tuh punya tangan surga dan punya tangan neraka ini yang bahaya maka kita mudah-mudahan gak sampailah ke usia tersebut kita mah cukup di usia ini saja kita sudah riweh bu sudah sudah apa sudah lumayan uh, sibuk dengan urusan kita Insya Allah kita berharap kita semua dihindarkan dari segala bentuk fitnah fitnah itu ada dua ada fitnah zuhiriyah ada fitnah batiniyah dua-duanya adalah fitnah akhir zaman fitnah zuhiriyah mungkin bisa di, dengan perilaku mungkin bisa dengan ucapan fitnah batiniyah itu tadi dengan prasangka prasangka buruk terhadap orang lain bisa jadi kita memfitnah diri kita sendiri dengan berprasangka buruk terhadap orang lain. Ya, Bu ya. Jadi fitnah buruk itu berprasangka buruk terhadap orang lain itu bisa jadi fitnah terhadap diri sendiri karena apa? nanti akan jadi penyakit buat diri enggak apa buat diri kita sendiri. Malam enggak bisa tidur, makan enggak bisa enak akhirnya kita mau jalan-jalan keluar karena berprasangka buruk sama orang lain, melihat kanan kiri, akhirnya apa yang terjadi? Woi, jangan-jangan orang itu ngikuti saya. Padahal orang sama-sama kok di situ misalkan jalan ke pasar, udah orang ini kok ngikutin saya terus. Orang sama-sama mau beli ikan asin kan begitu. Orang ini kok ke mall ya punya hak dia kan sama-sama mau beli baju. Mall kan tempat umum. Orang ini saya ke masjid dia ikut ke masjid. Ya kenapa kok biarin saja justru malah alhamdulillah tuh. Insya Allah, kalau seandainya kita memiliki sesuatu yang legowo di dalam hati kita, uh, insya Allah kita akan terhindar dari segala bentuk fitnah. Amin, Amin. ya Allah, ya Alamin ya, itu. Ya, pemirsa, kita uh, ustadz, Siap. kita telah berada di ujung waktu. Ya. Tidak terasa ya, ustadz, masih banyak pertanyaan sebenarnya Siap. ingin saya tanyakan juga. Uh, mungkin kesimpulan ustadz kesan dan pesan untuk kita semua di sini tidak hanya untuk kita yang berada di studio tapi juga pemirsa yang beragama Islam agar bagaimana setelah selepas kita dari keluar dari studio ini kita tetap menjaga diri kita agar bisa terhindar dari fitnah apapun. Silakan Ustaz. Terima kasih. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah maka wajib kita percaya tentang adanya Akhir daripada hayat kita, dan akhir daripada alam semesta ini yang disebut dengan kiamah, mendekati daripada kiamah itu sendiri, maka yang tercipta di antara kesibukan kita sehari-hari adalah fitnah, dan fitnah itu bisa timbul bukan dari orang yang paling jauh, justru fitnah itu bisa timbul. Dari diri kita sendiri dan dari keluarga, bisa jadi dari anak, dari istri, dari suami, bahkan dari orang tua, maka berbaik hati, berprasangka baik terhadap orang lain adalah kunci utama kita terhindar dari fitnah. Itu satu. Yang kedua, tentukan bahwasanya yang tadi materi yang saya sampaikan tentang fitnah akhir zaman, pandai-pandailah kita memilih guru yang baik, yang memiliki sanad kepada Rasulullah. Dan yang kedua, ingat, apapun yang mau kita lakukan, niatkan lillahi ta'ala. Anak kita mau berangkat mengaji, mau berangkat sekolah, jangan didoakan biar pintar dulu, bukan? Nah, berangkat sekolah biar kamu mendapatkan ridho Allah. Setelah kamu mendapatkan ridho Allah, kamu mau jadi dokter, mau jadi pengacara, mau jadi notaris, mau jadi presiden, mau jadi tentara, polisi, dan lain sebagainya. Insya Allah, kalau Allah sudah ridho, hidupnya akan bermanfaat. Itu yang kedua, yang ketiga, kesimpulan terakhir: jaga kehormatan, jaga kehormatan agama, jaga kehormatan keluarga, dan jaga kehormatan pribadi. Insya Allah kita akan terhindar dari fitnah itu saja mungkin Bu ya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian dari saya cukupkan sekian syukron wa dumtum fi khairi wa najah wa barakah wallah aqwamit thoriq silakan masyaallah terima kasih Ustadz Irfanuddin atas ya. pencerahannya semoga yang Ustadz telah katakan ini tidak hanya masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri ya ustaz ya semoga Ameen. keluar dari sini kita mengamalkan dan mengingat selalu apa yang telah ustadz katakan, dan pemirsa kita telah sampai pada penghujung acara pada sore hari ini. Semoga kita semua diberikan kesempatan lagi untuk berkumpul dalam mimbar agama Islam. Marilah kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu diridoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Amin. setiap langkah kehidupan kita, dan juga agar kita terhindar dari fitnah. Akhir zaman, pemirsa, terima kasih untuk ustadz. Irfanuddin yang telah berkesempatan hadir dan juga Masya Allah untuk Ibu-Ibu Fatayat NU Kota Kupang yang telah berkesempatan hadir. Semoga kita bisa bertemu lagi di Mimbar Agama Islam episode selanjutnya. Akhir kata saya Dina Rahman, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.